Ini telurnya lur ya. Bukan maaf. Telurnya tuh kenyal. Nggak bisa diucapkan, hanya bisa dirasakan. Seperti ini ya. Ini telurnya tuh bener-bener enak. Kenyal ya lur ya. Pokoknya wonton seperti apa rasanya? Nggak bisa diceritakan lur. Hanya bisa dinikmati dan dirasakan. Nggak bisa diceritakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam hangat. Salam semangat. Tetap semangat ya sahabat. Sedulur online Buanton dimanapun berada, terutama Buanton tujukan kepada suami Buanton, Bapak Wanton Sagala, dan juga putri Buanton Valencia Rizala yang di Gondasragen. Semoga kalian berdua di sana sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sedulur semuanya, tanpa kecuali, hari ini di hari Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022. Siang hari Bu Anton sudah mendapatkan jatah makan selama di karantina ya. Ini karena masih di karantina ya. Jatah makannya seperti biasa nasi kotak atau nasi box seperti itu. Kalau di Indonesia ya nasi bungkus ya, seperti itu mungkin ya. Dan tidak lupa Bu Anton sudah memanaskan air putihnya. Sekarang Bu Anton taruh di kotak ini. Bekas teh ya, dulurku. Nah, apa saja ini isinya kita lihat ya. Kita unboxing langsung ini sumpitnya, utek-uteknya. Utek-utek ya. Takarannya kita buka saja. Ini namanya San Pincin ya. San Pincin. Kita buka, bismillah. Tereng. Kita taruh di sini saja. Dan apa saja buatan isinya hari ini? Nah, isinya ada apa ya ini? Ikan apa ayam? Buatan buka dulu ya sahabatku. Biar nggak halus ya, biar ada kasar-kasar, biar gampang untuk disumpitkan. Ini apa ya? Ini ayam lur. Ini ayam dimasak mentega dan kecap asin ya, seperti itu. Nah, di sini ada apa namanya ini? Paprika ya, paprika merah dan paprika kuning ya, seperti itu. Dan juga ada policai. Policai ini adalah kol Taiwan ya. Ada seperti biasa setengah telur, Pak. Seperti ini. Bu Anton putar tangannya, Bu Anton, biar kelihatan. Dan ini ada apa ya? Tokan atau tahu kering dan atau tahu kenyal. Ini tokan. Dan di dalam tokannya itu ada kacang tanah ya. Dan juga ada kacang kaprinya, seperti itu. Wah, ini. Wah, alhamdulillah rabbil alamin. Dan tidak lupa ada lopokan atau lobak putih yang sudah difermentasi ya sedulurku, seperti ini. Seperti biasa kita mari berdoa dulu. Bismillah. Amin. Jangan lupa minum air putih dulu. Air putih hangat ya sedulur, ini air putih. Nah, sebelum makan Bu Anton mau menyapa sahabat online Bu Anton dulu, tentunya yang di Indonesia ya, Pak Wanton Valencia Riki Segala yang di Gondang Ceragen Indonesia, dan juga Pak Aji PTV, Mas Indra TV, Pak Oto Oyo yang di Gondang Ceragen, dan youtuber pemula dan yang sudah handal di Gondang Ceragen. Salam sehat, salam semangat dari Gondang Mepet Sawah ya. Dan juga di Blora dan Cepu sekitarnya semuanya tanpa kecuali.
dan juga yang di Surabaya. Halo Surabaya, halo Cepu, halo Blora, sehat-sehat, salam sukses berjamaah ya. Dan yang di Taiwan ada Bunda Putri-Putri Channel Vlog, selamat siang, monggo maam siang dulu Bunda Putri-Putri Channel Vlog, dan juga yang lainnya ya. Salam sehat, salam semangat buat kalian semuanya yang di Taiwan. Dan juga ada Hong Kong. Halo Hong Kong, halo Hong Kong, di sini ada Bunda Sri Haryanti SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Sri Haryanti SPD. Bunda Sri Haryanti SPD, maaf ya, hari ini pasti Bunda lagi menjalankan ibadah puasa sunnah di hari Kamis 1 Desember hari ini ya. Semoga puasanya menjadi amal ibadah dunia dan akhiratnya, amin. Dan juga untuk Bunda Si Atun dan juga yang lainnya, youtuber-youtuber Hongkong, sedulur-sedulur online yang di Hongkong, semuanya apa kabar? Dan tetap Buhan teryakin kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Monggo makan siang dulu yang tidak puasa sunnah hari ini, monggo makan siang dulu. Dan yang bagi menjalankan ibadah puasa sunnah hari ini, selamat menjalankan ibadah puasa sunnah untuk hari ini, dan insya Allah dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Langsung saja ya sedulurku, kita mulai dari kolnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, manis ya lur. Ini kacang tanahnya. Tadi ini Buanton habis ini ngedit, jadi matanya tuh kena lampu lumayan sakit lur. Jadi terpaksa harus pakai kacamata radiasi ya. Tak buka saja ya. Coba, masih sakit nggak? Masih, ini perih ya. Masih perih seperti itu. Tapi Buanton tidak mau lama-lama ya makanya. Takut kebiasaan. Kalau Buanton tuh ngedit kebanyakan melihat HP, ini matanya tuh suloyo gitu. Matanya merasa capek gitu loh sedulur, tapi jangan terlalu lama ya, nanti takutnya malah berbahaya. Itu monggo, kita lanjutkan saja. Kita mencoba tahu keringnya. Apa tuh kan kameranya Buanton dekatkan ya. Biar enggak jauh dengan pemirsa. Yang penting lihat nasinya aja, gak usah lihat Buantonnya ya. Enak banget. Paprika ya. Kuning. Kacang kapri ya lho. Ini dipadukan dengan ayamnya. Ayamnya empuk banget loh. Nasinya nggak habis, nggak apa-apa. Sayurnya habisin. Makan ala-ala Buanton. Pengen sebenarnya Buanton tuh belajar makan pertama minum dan terakhir baru minum, tapi nggak bisa lur ya. Seperti ini, 2 suap 3 suap pasti Buanton tuh minum. Itu ayamnya tuh kenyal, enak banget. Aku tuh penasaran dengan masak ayam seperti ini, tapi belum bisa. Kenapa Buanton penasaran? Karena putrinya Buanton tuh, Valencia tuh seneng banget sama ayam. Pengen tak masakin seperti ini tuh belum bisa. Yang bisa masak ayam seperti ini, komen di bawah ya, tolong diajarin Buanton. Kita hajar dulu ayamnya.
kita padukan dengan ini. Cokan. Cuma cokannya tuh enak. Tahunya tuh kenyal loh. Jangan nanya, Bu Anton kok enggak ada tempe? Ditawan kecuali toko Indo enggak ada tempe. Adanya tahu. Alas tahu. Kalau topin atau tempe itu enggak ada. Kecuali toko Indo ya loh, di toko Indo ada. Seperti biasa makannya ini banyak banget, galau. Makanya tuh porsi lelaki ya, porsi kuli loh. Nah, pihak hotel itu disamakan, buat perempuan sama buat laki-laki disamakan. Ini tuh kalau buat porsi laki-laki tuh oke ya, bisa gitu. Tapi kalau buat porsi perempuan, ini luar biasa, super-super banyak. Ini kacang tanahnya gede banget. Saya pengen minum lagi loh. Ya, jadi seperti ini Bu Anton tuh kalau makan tuh banyak minum ya, banyak minum air putih seperti itu. Nggak bisa kalau nggak minum air putih. Faktor usia atau kenapa Bu Anton juga kurang tahu ya. Ini tuh masak kolnya tuh cuman garam sama gula putih kalau nggak salah ya. Terus ada sedikit campuran parutan wortel, cuman buat cantik-cantik saja. Wortelnya seperti ini, wortelnya ada dua. Satu, dua. Oh, jatuh. Ini paprika ya, paprika. Kita habiskan ayamnya dulu loh. Mungkin sayurnya mendekinya habis, nasinya nggak habis nggak apa-apa. Ya kalau bisa habis lebih bagus, lebih baik ya lor.
Bu Anton, kapan telurnya dimakan? Oke, sekarang tak makan ya. Tarik napas dulu. Ini seperti biasa, betonya Bu Anton simpen. Ini kalau Heto ini senangnya tuh Bu Anton tuh buat masak ini kangkung. Kalau dimasak untuk tahu untuk gini aku nggak suka. Ini telurnya lor ya, Bu Anton maaf. Telurnya tuh kenyal. Nggak bisa diucapkan, hanya bisa dirasakan. Seperti ini ya. Ini telurnya tuh bener-bener enak, kenyal ya lor ya. Pokoknya wonton seperti apa rasanya nggak bisa diceritakan lur, hanya bisa dinikmati dan dirasakan, nggak bisa diceritakan ya. Yep. Oke, sedulur. Ini durasinya lagi-lagi sudah panjang ya. Mungkin Bu Anton sudahi dulu video sederhana Bu Anton hari ini. Tema makan siang masih tetap di karantina ya. Nah, ini dikit lagi mau Bu Anton usahakan habis dagingnya sama sayurannya ya. Untuk nasinya nanti Allahu alam. Lebih baik habis sih, tapi kalau nggak bisa nasinya nggak apa-apa. Tapi usahakan sayurnya habis dan usahakan makan habis. Itu pesan Bu Anton. Oke, sedulurku. Beda hari, beda cerita. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata wali taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa video selanjutnya ya sedulurku. Dan alhamdulillah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ditutul tombol merahnya karena subscribe itu gratis, tis, tis, tis. Dan insya Allah dicatat malaikat dengan ibadah. Amin.